Cilup Bak. Halo Bunda Cepi Cepiku, balik lagi dengan aku Cicepi Lait. Hayu, di depanku udah banyak pisang. Kira-kira aku mau ngapain ya? Pengen jualan? Oh tentu tidak. Karena kali ini aku bakal challenge 20 pejam serba pisang. Macam yang udah aku sediain. Ini pertama aku pengen kelola semua ya guys pisang-pisangnya. Yang pertama di sini ada pisang lampu nih. Ups. Terus ini namanya pisang gepok atau pisang goyeng. Dan terakhir ini ada pisang sunfruit. Ya gitu pokoknya pisang enak ya. Oke guys, jadi kali ini aku pengen kelola semua pisangnya. Jadi langsung aja kita jalani challenge 24 jam serba pisang. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ini, jadi like juga. Oke, langsung aja kita mulai. Baiklah teman-teman, kali ini aku pengen bikin es kulkul. Kalian tau es kulkul gak? Jadi es kulkul itu nanti kita bakal bekukin pisangnya dulu. Pas itu kita celupin coklat guys. Jadi kalau biasanya es kulkul itu yang kita pakai adalah jenis pisang langkung. Pisang yang kecil ini guys nih. Kalian pasti pernah lah makan es kulkul gitu kalau jajan di sekolah kan. Oke guys, kita kupas pisangnya sampai telanjang. Lalu abis itu nanti aku udah siapin stick es krim buat ditusuk. Aku bikin berapa ya? Bikin banyak aja deh. Nah, jadi es kulkul itu tuh enak banget dan bergizi. Kenapa? Karena dibuat dari pisang, buah pisang tuh. Nah, kan udah jadi nih guys nih. Abis itu kita tusuk pakai stick es krim tuh. Pakai stick es krim. By the way, teman-teman, aku udah cuci tangan ya. Buat teman-teman kalau mau bikin makanan, jangan lupa cuci tangan. Karena di tangan kita banyak banget bakteri. Tuh. Tadi tuh aku beli banyak tahu pisangnya, cuma tuh dimakan-makanin tadi. Tahu enggak yang makanin siapa? Tahu enggak? Yang makanin aku. Laper, Bor. Oke, pisang terakhir. Ini dia. Oke guys, jadi ini belum selesai, masih pemanasan dulu. Kita bakal bekuin di freezer sampai dingin. Nanti kalau udah dingin, kita panasin coklat padat. Habis coklat padat, nanti kita celupin guys. Kalau begitu, kita masukin ke kulkas dulu ya teman-teman. Kita masukin ke freezer. Oke, selanjutnya sambil menunggu si pisang itu mendingin. Karena sifatnya yang dingin. Iya, kayak dia. Iya. Oke, jadi aku pengen bikin pisang goreng. Yeay. Ini pisang gepok khusus pisang goreng, guys. Jadi, yang kita perlukan di sini adalah tepung pisang goyeng. Nih, tepungnya teman-teman tuh. Kita bakal siapin, kita taruh ke sini. Oke. Pakai tepung khusus pisang goreng ya, guys. Jangan bedak, nanti bedak mamanya diambil. Terus kita kasih air sedikit. Terus diaduk-aduk. Kita kasih air sedikit. Nah, jangan kebanyakan nih, aduh kebanyakan aku. Wadidaw. Terus kita aduk-aduk. Oh iya, aku lupa notice. Aku hari ini pengen bikin 3 menu pisang semua ya guys. Yang pertama ada es kulkul buat nyemil sama bikin segar. Yang kedua ada pisang goreng biar kenyang juga. Dan terakhir aku pengen bikin pancake pisang. Yang dimana pancake pisang ini cara bikinnya tuh gampang dan juga sehat. Tahu gak sih ini tempat apa? Ini tatakan kopi. Aku jadiin tempat pisang goyeng. Yaudah kita kupas yuk pisangnya tuh. Pisangnya begini guys bentuknya. Nah,
bisa kita potong atau langsung aja kita tepungin. Aja kita tepungin, nanti kita goreng tuh. Kita balut pisangnya dengan tepung kayak gini. Oh ya guys, kalian juga loh bisa tambahin gula juga. Biasanya kulit mamaku dia nambahin gula gitu ke tepung pisang goyengnya, katanya biar bisa lebih manis lagi. Coba dulu ah. Ini 24 jam sebab pisang kita menjadi belajar simulasi cara menjadi monyet. Aduh. Tambah lagi 3 aja ah. Aku masak secukupnya aja. Oh ya, biasanya mamaku kalau masak pisang goreng itu dipotong-potong guys. Tapi untuk video kali ini nggak aku potong ya. Jadi potongnya nanti aja pas udah kelar kita masak. Nah. Udah yuk, pisangnya udah terselimuti dengan tepung-tepung manja. Jadi saatnya kita goreng. Kita tuangin minyak goyang dulu yang banyak. Hot. Dan nih, terus nyalain kompor. Kita tunggu sampai minyaknya kepanasan. Cara bikin dia panas, kita harus bikin video uwu-uwu biar panas. Ya ada tuh guys, youtuber sebelah ya, kalau lihat video yang uwu-uwu, dia kepanasan guys. Gosip terus. Enak gak sih? Enak-enak. Cobain lagi ah, biar garing. Sok tahu banget aku, sumpah. Aku first time nih masak pisang goreng. Selama ini dimasakin sama mama. Bukan dimasakin, ngebantu masak. Wah, ini benar-benar first time banget nih cobain masak pisang goreng sendiri tanpa bantuan ibu. Hehe. Oke juga. Nih, minyaknya udah blebep-blebep. Ayo saatnya kita masukin. Nah, satu. Triple kill rampage headshot. Nah, oke. Mana ya perangnya ya? Nah ini dia nih perangnya nih. Minyaknya susah nggak lompat sih, karena bukan masak ikan lele. Aku kalau masak ikan lele, minyaknya lompat-lompat. Atut. Kita tunggu sampai kecoklatan. Oke guys, sambil menunggu pisangnya matang, aku pengen masak coklat batangan dulu ya. Jadi yang pertama aku bakal siapin coklat batang. Ini kalian bisa beli di toko kue gitu. Kalian minta aja coklat batangan. Dan kita bakal panasin nih guys. Cara panasinnya gampang. Kalian tinggal siapin ini panci yang isinya air. Tapi coklatnya gak kita masukin guys ke sini. Oke, udah mateng nih. Oke, kita bakal celupin ke gelas ini ya guys. Tuh. Red. Dari situ kita masukin batang coklatnya. Sini aku kasih tahu cara bikin coklat cair. Nih, kalian masukin nih coklatnya ke dalam gelas kayak gini. Tapi biasanya sebelum aku masukin coklat ya, kita bisa tambahin sedikit minyak. Tambahin sedikit minyak biar coklatnya itu gak terlalu apa ya, gak terlalu mengental banget gitu. Atau bisa kasih air juga sih. Oke. Ini pisangnya gosong gak ya? Coba aku lihat. Oh enggak, yehehe, pisangnya enggak gosong. Aku kalau masak suka gosong biasanya. Dulu guys, aku tuh pas masih kecil, aku tuh suka banget yang namanya jual coklat. Jadi coklat batang gini aku cairin, abis itu aku masukin ke cetakan yang bentuknya lucu-lucu gitu. Terus aku padetin, abis padetin, hey coklat, aku jual deh ke sekolah.
Aku sudah terlatih otak bisnis dari kecil. Tapi belum kelar, aku pengen percantik ya. Tapi kita simpen dulu di sini, karena aku pengen bikin satu menu lagi yang sehat banget. Jadi aku pengen bikin pancake pisang. Cara bikinnya tuh gampang banget, tinggal siapin aja satu pisang, sun fry, terus kayak gini. Kalau bisa udah mateng banget guys. Terus abis itu kita masukin satu butir telur. Ayo siapa yang bisa pecahin telur nih kayak aku nih. Nah. Dan terakhir kita masukin uas. Uasnya cukup aja ya guys, secukupnya. Cuma 3 bahan, simple, sehat, dan ini cemilan yang paling sehat menurutku guys. Jadi langsung aja kita remuk-remukin pisangnya kayak gini. Terus kita aduk deh. Buat kalian yang pengen diet, asik pengen diet gak? Ini juga cocok loh buat kalian cemilin, karena bener-bener sehat banget guys. Tapi kalau kalian masih masa pertumbuhan ya gak usah diet-diet lah, yang penting sehat. Nah, ini langsung aja kita masak. Oke, sekarang kita masak pancake-nya. Nih, kayak gini nih guys. Nih, by the way kalian siapin ini dulu ya, mentega dulu atau minyak zaitun. Kedua, kalian langsung masukin aja kayak gini nih itu. Kalian juga bisa lo bikin martabak pisang. Wow. Apanya sehat banget. Kita tunggu. Yeay, akhirnya olahan pisangku udah kelar semua. Yang pertama ini ada pincang goyeng, yang kedua ini ada pancake, dan terakhir ada es kulkul. Nah, tadi kita udah cairin coklat cherry ini guys. Jadi aku bakal tunjukin cara mainnya bagaimana. Nih, jadi kita bakal celupin coklatnya. Celupin pisangnya kayak gini tuh. Darah. Jadi tinggal kita tungguin aja deh dia ngebeku sendiri, karena pisangnya udah dingin. Jadi gitu guys tuh. Kita celupin lagi. Mantap sekali. Lagi. Yo, yo, gagal. Udah gagal, kita pinggirin aja. Kamu di situ aja. Kita kasih ke pancake juga enak. Kita kasih ke pisang goreng juga enak. Kita kasih ke pisang gorengnya aja yuk, biar pisang gorengnya gak ngambek. Nah, kita kasih coklat tuh. Sekali menyayung, 2-3 pulau terlampauin. Sekalinya nyelup, sekalian juga kita tuangin coklat-coklat ini. Nah, enak. Terakhir. I approach you with the loaded gun. Didn't know that you were carrying a similar one. But all the pain blew away. Oke, sekarang kita kasih sentuhan terakhir. Meses. Ah, kita kasih meses yang banyak karena aku suka meses guys. Tuh. Jadi deh, semuanya 24 jam serba pisang udah kelar sekarang. Mana udah kelar, aku udah capek masak. Saatnya kita makan. You know me and I'm happy to be waiting. When the light is out, nowhere to be found. Coklat sama pisang, seger juga.
empuk. Jago. Coklatnya ini enak, Mak. Jadi aku cari coklatnya pakai minyak, terus air, sama coklat padat. Kok bisa buat jualan juga loh, guys. Jualan es kukul di kompleks. Ayo. Kita jual, guys. Jangan lupa cobain, guys. Atau mungkin abis aku atau nanti kita coba bagi-bagi yuk ke bocil-bocil kompleks. Sekarang pisang goreng. Nih, coba ini pisang goreng buatan aku nih. Tuh. Ini ambil. Tadi kita makan. Makan, guys. Jago banget kamu punya lo buat ginian. Enak loh. Baru sekarang ketahuan tuh jagoanmu. Ya gombal. Asli enak. Ada. Enak. Jadi garing sih. Tapi kurang garing gitu loh. Ada gak sih resep biar garing banget gitu? Memang begini kalau asli. Kalau mau campur gitu ada. Nah, waktu jat seperti makanya jangan makan pisang sembarangan. Kadang-kadang dikasih masuk sama plastik supaya dia garing dan oh ya. Makanya mending gini asli. Sehat. Gitu. Padahal aku pengen bikin konten bikin pisang goreng yang seperti itu loh. Bisa gak bareng-bareng kita bikin kapan? Boleh. Oke. Guys, kalian setuju gak kalau kita bikin pisang goreng super kremes? Coba komen di kolom komentar, oke? Okay? Yang terakhir, kita bakal makan pancake. Ini yang paling sehat. Nih, cobain. Boleh. Ayo. Jadi di sini campuran oats, telur, sama pisang. Cuma 3 bahan doang loh. Sehat banget dong ya. Ini simple. Gampang. Simple dan sehat juga. Nih, makan ah. Wajib dicoba guys, buat sendiri di rumah sama mama, sama teman-teman. Oh, banget. Aku kepikiran nih, Mak. Aku pengen kapan-kapan bikin challenge 24 jam masakin mama. Boleh. Ditunggu. Kita kira-kira kalau aku challenge 24 jam masakin buat mama, kira-kira kalian pengen aku masakin apa? Coba komen di kolom komentar ya. Kita sekian untuk video kali ini, challenge 24 jam serba bisa, enak, mantap dan bergizi. Nah, oke, kalau kalian pengen kita challenge lagi, kalian tinggal komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini, klik bawah dan nonton dan share video, bye-bye. Ayo kita makan lagi. Enak. Jangan ngiler. Cause I got high hopes, do you want the same? Cause baby all I got is high.